Secara resmi, pemerintah Kabupaten Tulung Agung bersama aparat kepolisian dan TNI menutup total kedua eks lokalisasi di Tulung Agung, yakni di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, dan Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut. Langkah tegas ini diambil setelah terbukti bahwa di dua tempat tersebut difungsikan kembali sebagai ajang prostitusi, karena pada tahun 2012 tempat prostitusi tersebut sudah ditutup oleh pemerintah daerah setempat dan dialih fungsikan sebagai warung kopi, rumah karaoke, dan olahraga. Dengan ditutupnya eks lokalisasi ini, Waryoto Birowo, Wakil Bupati Tulung Agung, berjanji akan membuatkan lapangan pekerjaan bagi penghuni eks lokalisasi tersebut. Surat tindakan dari pemerintah Kabupaten Tulung Agung ini kita akan mencoba. Pak, ini kan yang kedua kalinya, Pak. Iya. Sebelumnya sudah pernah dilakukan, iya. Dan ternyata muncul lagi. Iya. Artinya apakah nanti langkah hari ini ada yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, memang harus berbeda. Ternyata kalau langkahnya tetap, kita tidak bisa membuatkan satu hasil. Oleh karena dicari mana yang sekiranya bisa memberikan satu substitusi atau pengganti pekerjaan. Nomor satu itu, kesempatan kerja ini yang harus perlu diciptakan. Penutupan eks lokalisasi ini tetap mendapatkan reaksi keras dari penghuni, karena dengan penutupan ini, otomatis mereka akan kehilangan mata pencarian. Mereka juga menyangkal bahwa di tempat tersebut dijadikan prostitusi. Ya kasihan lah masyarakatnya sini. Berarti tempat semua itu ada kafenya? Ya. Setiap wisma ada kafenya? Belum tentu, Pak. Ada yang cuma warung kopi aja. Dari 69 itu ya. Sekitar berapa yang mayoritas ada kafenya? Ya, 60% lah yang kafe. 60% ya. Pak, betul Pak ini masih dibuat untuk prostitusi, Pak? Kalau prostitusi, kita pun sudah melarang, Pak, mulai dulu. Iya. Sudah melarang, nggak boleh, ya. Kalau masalah nanti ada transaksi di luar, ya nggak tahu. Yang jelas di sini nggak ada. Di dalam nggak ada? Nggak ada. Warga berharap apabila pemerintah benar-benar menutup total lokasi tersebut, terlebih dulu memikirkan pekerjaan pengganti bagi mereka. Jika tidak, warga penghuni akan melakukan aksi demo dengan cara turun ke jalan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Hoirul Abadi melaporkan.